do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu tanaman-tanaman aku ya. Nah, ini tanaman gantung, Evisia aku sudah lumayan rimbun ya teman-teman. Nah, ini juga tanaman serigading ya, sudah panjang ke bawah ya teman-teman, dan juga ada lili Paris ya. Nah, ini sudah menjuntai sampai ke lantai ya teman-teman. Nah, ini juga di sini aku punya tanaman Willow Marble ya. Nah, ini cukup besar sekali ya teman-teman, daunnya ya, dan variegatannya juga tergenjreng banget ya teman-teman. Nah, ini yang tunas baru juga variegatannya bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini juga aku punya tanaman Syngonium Mary Allison ya. Ini rimbun sekali ya teman-teman. Dan ini indukannya ya. Nah, ini di sini satu pot ini ada 4 atau 5 tanaman Syngonium ya. Ini harus diperbanyak ya teman-teman. Dan di sini juga ada andong laut ya teman-teman ya, yang variegata. Nah, ini manjula aku yang kemarin aku repotting ya. Dan setelah direpotting ternyata tunasnya banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini indukannya ya. Di setiap selah daun itu tumbuh tunas ya teman-teman. Dan di sini juga ada Syngonium pink ya. Nah, ini harus kita repotting ya teman-teman. Nah, ini aglonema aku kurang bagus ya teman-teman. Waktu aku tanya ke teman YouTube ya, petani aglo ini katanya tanahnya terlalu padat ya teman-teman, harus diganti media tanahnya. Nah, ini juga ada tanaman kupu-kupu ya teman-teman, dan juga ada tanaman Adamsoni. Nah, ini satu pot ini ada berapa pohon ya. Nah, ini juga ada alokasia ya teman-teman ya, cantik sekali daunnya mengkilap ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Adamsoni juga ya teman-teman. Nah, ini Syngonium Golden ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tanaman Mexicanum, terus juga aglonema siper, dan juga di sini ada kuping gajah ya. Nah, ini aku mau siram tanaman aku dengan air AC ya. Air AC ini bagus sekali ya teman-teman untuk penyiraman tanaman hias ya. Nah, ini aku sering sekali ya teman-teman, air AC ini aku pakai buat menyiram tanaman-tanaman hias aku ya. Nah, di sini aku siram semua tanaman-tanaman aku ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya pada hari ini? Mungkin sibuk ya sama dengan aku ya. Mungkin ada yang menyiram tanaman, bersih-bersih rumah, dan juga ada yang membuat sarapan ya. Oh ya teman-teman, makasih banyak ya yang selalu mendukung channel aku. Mungkin tanpa teman-teman channel ini tidak akan berkembang ya. Dan yang baru hadir ke tempat aku ucapkan selamat datang. Salam kenal ya. Dan juga kalau memang teman-teman suka, jangan lupa ya di like, di share, dan di subscribe. Tolong dukung channel ini ya supaya bisa berkembang. Nah, teman-teman, ini juga aku langsung ya nyiramin semuanya tanaman-tanaman ini. Nah, ini ada tanaman epit ya. Nah, ini semuanya teman-teman aku siram. Nah, ini hanya sebagian aja yang aku videoin, yang pakai turus itu nggak aku videoin ya teman-teman, karena takut terlalu panjang durasinya ya. Nah, sekarang sudah aku siram semua ya teman-teman. Nanti kalau sudah tiris aku kembalikan ke tempat semula ya. Nah, ini aja ya teman-teman video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.